Sebelum lanjut nonton, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Pastikan lonceng juga udah nyala ya. Ayo dukung aku terus, supaya semakin semangat bikin video buat kamu. Kalau sudah, yuk kita nonton lagi. Terima kasih. Guys, sekarang aku lagi ada di dalam game Pet Simulator X ya. Jadi guys, di dalam video kali ini guys, karena kemarin banyak yang respon lagi ya guys ya. Bang, cari bang pet-pet eksklusif lagi yang lainnya bang ya. Oke guys, kalau gitu sekarang di video kali ini aku akan lanjut lagi guys mencari pet-pet eksklusif yang langka, yang susah dicari ya guys ya. Kira-kira aku bisa dapat apa aja guys ya? Semoga ya guys ya, aku bisa beruntung dapetin pet-pet yang langka tapi dengan harga tidak mahal ya guys ya. Oke guys, kalau gitu langsung aja yuk kita muka dalam videonya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Oke guys, let's go. Trading pertama nih guys, aku akan trading sama si Laut Biru AFK ya guys ya. Aku trading lagi nih guys sama dia. Dan di sini aku akan membeli satu pet HFC ya guys ya. Itu dia petnya sudah disiapin guys. Aku akan over HFC-nya dia dengan pet ini guys, Sapphire Phoenix, kemudian 2 Weak Empyrean Dragon ya guys ya, sama Gems juga. Wah, ini dealnya mantep gak nih guys? Dan juga aku tambahin dengan 5 billion Gems nih guys. Nah, ini aku kasih dulu nih guys Sapphire Phoenix sama Gems-nya ya. Nanti 2 Weak Empyrean Dragon-nya akan aku masukin lewat bank nih guys. Nah, ini aku udah masuk ke banknya dia nih, si Laut Biru AFK ya guys ya. Username-nya si Maxim guys. Ini keberapa kali ya aku trading sama dia guys. Sering banget guys aku trading sama dia ya. Aku sampai hafal namanya guys, Laut Biru AFK. Pet Weak Empyrean Dragon-nya sudah masuk ke dalam banknya dia guys. Oke, terima kasih Laut Biru AFK. Lanjut lagi guys ke trading berikutnya ya. Di sini aku membeli satu pet eksklusif yang langka ya guys ya. Agak susah sih guys. Kemudian orang-orang juga pada mahal guys jualnya. Nah, ini aku membeli Electric Slime guys. Wah, akhirnya aku kesampaian juga nih guys, dapetin Electric Slime ya. Aku bayarnya dengan 10 billion diamond Punky, kemudian itu ada Sokoki juga ya guys ya, sama Yihao Cat-nya 3 guys. Wah, menurut kamu aku atau win atau lose nih guys? Coba ya guys ya, kamu tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia lagi mikir katanya guys, mau accept offering aku atau enggak ya. Wah, ternyata dia ready guys, sudah setuju, sudah deal nih guys. Wah, asik. Akhirnya guys, aku bisa dapet nih guys pet eksklusif Electric Slime yang menurut aku langka ya guys ya. Akhirnya aku bisa dapetin juga nih guys. Mantap. Thank you ya, Oh My Nooplol. Oke guys, berikutnya tradingnya di sini aku akan menjual Huge Festive Cat aku nih guys ya. Soalnya aku juga ini guys agak butuh ini ya. Pet tier 3 aku agak habis guys. Terus aku juga lagi agak kehabisan Gems nih. Jadi aku mau jual aja nih guys. Kebetulan aku dapat tawarannya lumayan bagus ya guys ya. Nah, ini aku mau ngambil nih guys diamondnya dari banknya dia guys. Self Oh Handsome apa guys namanya agak susah ya. Nah, di sini dealnya dia akan kasih aku Dominus Astra sama 31 billion diamond nih guys. Nah, ini aku lagi pindahin dulu ya guys ya diamondnya ke bank aku. Sudah masuk kah? Sudah masuk. Oke, sudah masuk guys. Nah, ini lumayan guys. Jadi aku bisa dapetin kumpulin gemsnya lebih banyak lagi nih guys buat beli pet-pet yang lain ya. Oke, sudah guys.
sudah aku ambil lagi 6 billionnya, 31 billion diamondnya sudah, berarti sekarang tinggal tradingnya aja nih guys. Use Festive Cat dan Dominus Astranya nih guys. Oke, saatnya trading. Aku kasih Use Festive Cat-nya guys ya. Enchant-nya Agility 3 nih guys. Bagus gak nih guys enchant-nya? Oke, dia juga sudah masukin ya guys ya, Dominus Astranya nih. Oke, sudah ready guys dua-duanya. Berhasil guys tradingnya. Mantap. Thank you ya Zav of Handsome ya, sudah trading sama aku. 2000 years later. Oke guys, trading berikutnya ya. Di sini aku akan kembali menjual HFC lagi nih guys. Nah, ini aku lagi ngumpulin diamond sih guys sebenarnya buat beli pet-pet nanti ya guys ya. Nah, di sini aku menjual HFC ya guys ya dengan harga 120 billion diamond nih guys. Kebetulan aku mendapatkan offering yang cukup mantap ya guys ya. Nah, di sini aku lagi pindahin nih guys diamondnya dari banknya si Kakap Kicap ya guys ya. Nah, ini aku lagi pindah-pindahin guys. Aku lagi masukin dulu ke banknya aku ya guys ya. Nah, sudah masuk. Kemudian aku akan ambil lagi guys dari banknya si Kakap Kicap ini guys. Aku ambil lagi 25B berikutnya guys. Tapi ini nggak 25B pas ya guys ya, 24.8999 gitu guys. Sudah berhasil aku ambilnya guys. Oke, aku masukin guys ini diamondnya ke account bank aku ya guys. Bisa masuk kah? Bisa masuk kah? Bisa nggak ya? Wah, nggak bisa guys, error. Aduh, keseringan kayak gitu guys. You are doing too fast, you are doing too fast. Oke, ini aku coba lagi ya guys ya. Ini aku login ulang, tapi aku masukinnya nggak langsung semuanya guys. 22 billion dulu, sudah bisa masuk. Harus dicicil-cicil gitu guys, masukin ke banknya nih ya. Nggak bisa sekaligus kalau angkanya berantakan guys. Oke, sisanya akan aku masukin lagi nih guys. Oke, aku masukin lagi guys, sisanya nih ya. Aku masukin dulu lagi 2,8 nih guys, 2,8 billion ya. Bisa masuk kah? Bisa masuk-masuk dong. Oke, berhasil masuk. Sisanya tinggal 99 juta nih guys ya. Nggak sampai 100M. Oke. Nah, aku coba masukin dulu lagi guys. Soalnya masih harus ngambil 25 billion lagi nih guys. Oke, aku coba masukin lagi. Oke, sudah bisa berhasil masuk nih guys semuanya ya. Oke, nah sudah ada 25B lagi di account banknya si Kakap Kicap nih guys. Aku ambil dulu. Emang paling enak nih guys ya kayak gini ya, ngambil-ngambilin diamond guys. Pindah-pindahin ya kan. Wah, enak guys. Coba bisa setiap hari kayak gini guys, pindah-pindahin diamond ya kan. Oke, bisa masuk kah? Oke, berhasil guys, sudah masuk. Berarti sekarang tinggal trading nih guys ya. HFC-nya ya guys ya, aku kasih HFC-nya sama dia kasih diamond atau gems yang terakhir nih guys. Sisanya adalah 20B ya, tapi ini mestinya tadi karena kurang 100 juta 20 billion 100 juta gitu sih guys. Nah, coba ya dia tambahin apa enggak ya. Soalnya tadi kurang, enggak pas 25B ya, 24999 tapi 24899 guys. Jadi kurang, aku rugi dong kalau begini. Oke guys, ternyata dia sudah tambahin guys 2 billion malahan. Oke, mantap nih guys tradingnya ya. Sudah berhasil trading HFC dengan 120 billion diamond. Mantap. 6.5 hours later. Oke guys, trading berikutnya ya. Ini aku akan trading sama Sino nih guys. Oke, dan di sini aku trading guys. Aku membeli guys Rainbow HFC ya guys. Waduh, ini dia diamondnya kepenuhan guys. Aku membeli Rainbow HFC dari dia dengan 1 HFC kemudian dengan Huge Forest Wyvern ya guys ya. Sama aku kasih diamond juga nih guys. Diamondnya 25 billion ya. Nanti juga aku kasih pet lagi kok guys. Oke, ternyata nggak bisa langsung 25B gitu guys. Harus 24.9999. Oke, nah sekarang aku mau masukin nih guys petnya nih ya. Weak Empyrean Dragon ya guys ya. Weak Empyrean Dragon sama sisa gemsnya nih guys. Nah, 8 billion lagi ya. Jadi aku dealnya itu aku kasih 1 high
5G, kemudian HFW, Forest Wi-Fi-nya 1, 33 billion diamond, sama Weak Empyrean Dragon. Wih, mantap guys. Aku dapat lagi nih guys, Rainbow HFC-nya ya kan. Nah, itu Weak Empyrean Dragon-nya sama 8 minion sudah masuk ke akun banknya Sino. Thank you Sino, sudah trading sama Babang Cendol. Oke guys, aku trading lagi nih guys sama si Oh My Nubloy. Aku membeli 1 Domortus Astra, 1 Health Chest dan Pterodactyl, dan aku kasih pakai HFC guys. OMG guys, ini aku beli Domortus Astra mahal banget guys, harus ngorbanin HFC. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa guys. Wah guys, ternyata trading kali ini mantep guys. Aku berhasil mendapatkan ini nih guys, Domortus Astra. Kemudian ini ada Electric Slime ya guys ya. Sama aku dapat Hell Chest juga nih guys. Si Chest Mimic punya aku jadi ada temennya nih guys. Wih, Hell Chest ada temennya si Chest Mimic. Domortus Astra ada temennya guys, si Dominus Astra. Wah, gimana nih guys menurut kamu? Pet-pet eksklusif yang langka yang aku bisa dapetin, menurut kamu keren apa enggak nih guys? Menurut aku sih keren ya guys ya. Kira-kira pet apa lagi ya guys ya yang belum aku dapetin? Coba guys, kamu tulis ya di kolom komentar. Juga buat kamu ya guys ya yang mau trading-trading sama aku, kamu bisa join ya guys ya ke server Discord-nya Babang Cendol dan Sapiderman ya guys ya. Link-nya ada di deskripsi ya guys ya. Oke guys, kalau gitu sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, komentar di video ini, bagikan video ini ke teman-teman kamu semua, dan pastinya jangan lupa juga ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. See you, bye-bye.